Wah, la la la. Oke. Ini umat tempat tamu, guys. Nothing can stop me. I'm all the way up. Cari mbak sapa enak ngono kok yo kleren diuncal-uncal bareng. Berjumpa kembali bersama saya, guys. Bang Yos Koplo Reaction. Seperti biasa, guys, sebelum saya mulai mereaction, terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, subscribe dulu my channel Bang Yos Koplo. Serta jangan lupa bunyikan loncengnya, guys, agar mengetahui video terbaru dari saya. Agar saya juga bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan menghibur, guys. Saya juga tidak lupa untuk menanyakan kabar kalian semua, guys. Bagaimana kabar kalian, guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik selalu, serta diberikan kelancaran rezeki. Amin. Tidak lama-lama, guys, untuk menyingkat waktu, kita mulai reaction kali ini. Let's go. Indonesia harus memperbanyak iklan seperti ini. Gimana menurutmu? Iklan bukan sembarang iklan. Wah, kayaknya video iklan, guys. Kita buka, guys. Halo, Le. Mas, ini motor. Sese, Cok, ini motormu, Cok. Bisa, Mas. Tapi bensinnya. Awak bosok, ini. Ini, Pak De. Oh, yo. Tapi, yo, Mas, kurang seribu. Oh, kurang sewu. Ada, Mas. Motor bonus. Ada, Mas. Sponsor apa ya, guys? Enggak tahu ngerti. Partisipasinya supaya bisa lancar sampai tujuan. Mohon doa restunya. Semoga semua selamat kembali ke rumah. Us. Berdas, guys. Nalpote. Awak kadung pasin ya menurut, guys. Wow. Menyang nang lor terus nyetak ah. Tembus arisan. Oh, minggir, minggir. Lewis lor meliwati Jagongane, Doni Karo. Oh, mantenan, guys, terasa ya, guys. Lumayan, onde-onde. Saiki sampai yang mencetan. Pak, ada perahu, Pak. Ada, Mas. Tapi bocor. Kisah jana iklan apa ya, guys? Gak tahu ngerti ya, guys. Bagi yang tahu ya, guys, iklan apa lagi, guys? Tulis komentar, guys. What the f***? Gak punya aku bisa, Mas. Oh, lupa perahu. Oh, kesasar. Kelewatan, bro. Saya cari iklan apa lagi, guys? Kok bingung dia, ya? Serba apes loh sawangan, guys. Ini ada salah satu komentar dari netizen, guys. Jane iki iklan apa toh, yo? Yo, padha bingung nge. Wow. Iklan apa? Wong kaya ngono iki, bulat gak karuan iki. Ya, kemungkinan dia mempromosikan bahwa seperti ini loh kehidupan. Dengan nasib yang tidak beruntung maupun awak bos, guys, apes, penuh dengan kesialan, guys. Next. Sakit tak berdarah malah nyesek. Ada yang tahu, guys, apa itu? Kita buka, guys. Balas aja. Wah, lalala. Ini umat tempat tamu, guys. Sak anak bojone sak putune iki ya. Sak mulake, guys, ada, guys. A few moments later. Wah, lah. Mati sak wong iki. Ya kalah semprotan nyamuk, guys. Kayak ngono, guys. Ini nyamuke. Diam ngono, guys.
anak bojone sak putune iki ya to. Umpes umpes kowe. Yo gak trimo nyamuk wis mati guys. Sawong wong barang yo nyesek guys. Next. Ada demit ganti kulit. Wah, ada demit ganti kulit. Koe ulo ya. What the? Alah, kekosan komplek. Ono bekas demit wedok merusuh. Demit wedok merusuh iki, guys. Oh, apa itu? Blikung utuh iki demit iki. Kulitan, guys. Goleki apa? Mau jelas goleki, Pak. Oh, bali lumayan lho. Lumayan, Pak. Mumpung ganti kulit, Pak. Mungkin belum mendapatkan ganti kulit yang baru, Pak. Jadi ya lagi enak-enaknya coba. Oh, no. Demit ulung sungi, guys. Next. Nothing can stop me. I'm all the way up. Tarik buat siapa nak ego tu? Kau itu leren di jalan-jalan baru. Ada pepatah yang mengatakan kalau jika ada yang ribut, ngapain cari yang gampang? Buang sampah lho, kari buka tutup bawa guys. Kok ya leren tunjang lo barang guys. Akhirnya dikasih tutorial cara membuang sampah yang benar guys. Ya seperti itu guys. Next. Baru mau keluar udah masuk lagi ya. Apa ini guys? Baru mau keluar udah masuk lagi untuk ini guys. Oh, aku kira guys. Oh. Akhirnya semprot banyu tangki guys, nyiram bunga guys. Yo auto guys. Mau keluar masuk lagi guys. Kemungkinan malu guys. What the? Ada beberapa komentar dari netizen yang sangat lucu guys. Salah satunya rahasia WC umum. Ada juga yang berkomentar itu dicekokin. Ya bisa jadi juga. Ya kalau sudah keluar, kalau belum. Ngapain juga di tempat-tempat terbuka seperti itu. Kan ada WC-WC umum yang sudah disediakan. Begini dulu guys reaction kali ini, semoga reaction kali ini bisa menghibur kalian semua. Serta apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan maupun kurang nyaman di kalian semua, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Serta saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua.